Hari ini aku akan share dekat korang kenapa ekonomi penting untuk sebuah negara. Aku ni bukanlah pakar ekonomi sangat, tapi... Adik, kau bukan pakar kan? Kau ambil ni. Duduk. Ekonomi sangat penting dalam pembangunan negara. Kerana apabila kita punya ekonomi membangun, maka kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Jadi apabila peluang pekerjaan lebih banyak, maka kadar pengangguran akan jatuh. Kemudian apabila orang dah ramai yang boleh bekerja, mereka mendapat pendapatan dan dia belanja untuk kehidupan dia. Maka putaran perbelanjaan itu juga akan menyebabkan ekonomi berkembang. Bila ekonomi berkembang, maka kerajaan juga akan mendapat pendapatan atau income yang lebih. Bila lebih, dia buat semua infrastruktur termasuk sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi itu konsep ekonomi. Sekarang kau dah jadi pakar ekonomi, boleh berlaku. Okey, korang 19 hari bulan November ni, korang keluarlah pergi mengundi demi negara. Kita pergi minum... Aku ingat lepas ni kau dah boleh jadi timbalan menteri kongat. Wah! Wow.